Lagi-lagi dunia tinju kembali dihebohkan oleh petinju yang putuskan masuk Islam. Masih hangat kabar Tank Davis masuk Islam. Kali ini petinju dunia Jeller Miller dan dua rekannya putuskan untuk merubah seluruh jalur hidupnya. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 lalu, petinju dunia yang lahir tanggal 15 Juli ini, dan pelatih sekaligus pembimbingnya, Jose Guzman serta tak ketinggalan sepupunya yang bernama Kevin juga ikut mengikrarkan dua kalimat syahadat di Riyadh, Saudi Arabia. Kisahnya dimulai ketika pelatih pertamanya dan seorang sopir taksi mulai menyadarkan dirinya tentang agama Islam. Pelatihnya sering kali membangunkan Miller jam 5 pagi untuk melakukan hal-hal positif di pagi hari. Ashhadu an la ilaha